Halo, ketemu lagi teman-teman. Saat ini kita dapat pasien yang timing belnya putus. Jadi kemarin malam mogok di perjalanan dan bertepatan di tengah-tengah area persawahan. Karena timing belnya putus, yang penting kita derek aja pulang ke rumah. Baru pagi ini saya belanja sekalian eksekusi penggantian timing bel pada mobil Xenia 10. Dan lagi jangan bingung ya teman-teman, karena kalau timing bel Xenia 10 itu putus, dia nggak akan merembet kemana-mana. Jadi mesinnya tetap aman-aman aja. Yang penting jangan sering-sering ya teman-teman. Kalau memang waktunya harus ganti, ya harus ganti. Dan sekarang kita harus buka di box atas ini. Kita buka dan kita juga lepas fully yang di bawah itu. Nanti kita lepas bautnya, kita buka covernya. Yang penting semua terlepas dan kita lepas cover atau kipas radiator supaya bebas. Oke teman-teman, kita lanjut ke eksekusi. Ya Allah, selamat aku si anak Allah. Terakhir yang berani awak puning lawang ke lah. Jangan. Tidak tahu. Lawang sini dulu. Lawang sini saja. Ini. Ikhlo, pelatih si kandel, si empuk. Sebelum pemasangan timing bel, kita paskan dulu titik mati atas yang ada di fully noken as. Kita paskan dulu yang ada di noken as. Kita paskan juga titik mati bawah yang ada di fully as crook atau crankshaft. Setelah titik mati atas dan bawah sudah pas, kita lanjut ke pemasangan timing bel. Kita teliti dan kita pasang secara hati-hati, jangan sampai lebih atau kurang giginya supaya mesin nyalanya normal. Kalau timing belnya baru sudah ada tanda garis putih itu, jadi kita tinggal ngepaskan aja. Tapi jangan tertuju pada timing bel, kita harus tertuju pada tanda atau garis yang ada di blok mesin yang di bawah ataupun di atas, agar tidak salah pasang saat tanda putih atau yang ada di timing bel itu sudah hilang. Tetap hati-hati ya teman-teman, kita jangan gusa-grusu, yang penting garapan kita selesai. Kalau kita gerusa-gerusu, pekerjaan malah nggak selesai, malah dua kali kerja. Kalau memang kita capek, ya kita ngopi dulu atau istirahat dulu. Ini ya teman-teman, tanda putih yang ada di timing bel itu sudah pas dengan titik mati atas, serta yang ada di mati bawah juga sudah pas. Kita tinggal kencangkan tensionernya, selanjutnya kita coba dihidupkan. Sebentar kita zoom dulu biar lebih jelas, supaya teman-teman yang baru pertama kali ganti timing bel biar lebih tahu.
Jadi di mana titik mati atas dan di mana titik mati bawah, agar lebih paham lagi. Wotik dhewe. Sekiranya TMA dan TMB sudah pas, kita kencangkan laker tensioner. Namun jangan kenceng-kenceng ya teman-teman, karena kalau kenceng-kenceng nanti malah mudah putus. Kasih restan atau speleng. Kita lepas dulu baut yang ada di fully askrek. Selanjutnya kita pasang fully. Untuk dicoba menghidupkan mesin, dan mesin keadaan normal atau tidaknya kita harus tahu. Jadi sebelum pemasangan yang lain-lainnya. Coba kita hidupkan mesin ini, nyalanya normal atau tidak. Alhamdulillah teman-teman, sudah nyala dan nyalanya pun juga sudah normal, tidak ada kendala yang berarti. Sekarang kita lanjut ke pemasangan. Sudah mencukup sampai akhir. Salam Bukiro.